Cil, udah siap kamu Cil? Ayo Cil, kita berangkat. Ini tasmu. Kenapa Saputra? Kamu dengar suara enggak, Rik? Suara apa? Tuh, denger, Rik, denger. Mana? Ini suara perutmu, Saputra. Bukan, Rik. Coba dengerin lagi. Oh iya, Saputra. Itu suara apa ya? Ayo kita lihat. Ayo, Ri. Ayo, Saputra. Kita pecahkan misteri suara aneh itu. Oke. Kamu ke sana, aku ke sana. Oke. Mana ya? Ri, sini, Ri. Udah ketemu ya? Ada apa Saputra? Coba lihat di sana. Ya, masih ada di bawah kursi. Ada-ada aja kamu. Mana ada suara di bawah kursi? Suaranya ada di sini. Aku duluan. Benar-benar suaranya ada di sini. Aku duluan. Minggir Saputra, aku mau lihat suara siapa itu. Aku juga, Rek. Saputra, minggir dong. Ayo. Dari sini suaranya, Rek. Hei, kamu siapa? Ngapain kamu nangis di sini? Dia nangis. Kamu siapa? Ini aku, Bocil. Nggak percaya. Bocil? Ngapain kamu pakai baju sekolah? Jadi gini. Hari ini aku mau berangkat sekolah. Tapi bapak sama ibuku nggak ada. Jadi nggak ada yang nganterin aku ke sekolah. Hah? Kasihan dong. Udah-udah Saputra, udah Saputra. Bapak sama ibunya nggak ada katanya. Jadi hari ini kamu sekolah, Cil? Iya, Rek. Kasihan banget kamu, Cil. Nggak ada yang nganterin ya. Iya. Aku lapar, Rek. Belum makan. Kasihan banget kamu, Cil. Mau sekolah belum makan. Ya udah, kamu makan di sini aja, Cil. Mau enggak? Ya udah deh. Sini, Cil. Duduk sini, Cil. Saputra, ambilin Bu Cil makan. Giliran ambil makanan, aku disuruh. A few moments later. Ini. Cil. Ayo, Cil, dimakan. Makasih ya, Rik. Wah, ayam goreng. Aku suka. Aku nak makan ayam goreng. Betul. Ya, jadi si Upin ini Upin kamu, Cil. Jadi ikut lapar nih. Ya, kau pengen ya, Saputra? Mana ada? Ayo, Cil, makan yang banyak. Habisin. Ari. Apa lagi, Cil? Ari, haus nih. Mau minum dong? Tuh, udah deh. Saputra! Aku lagi.
A few moments later. Udah habis, Ri. Udah, ayo aku antar ke sekolah. Tapi, Ri. Apa lagi, Cil? Aku nggak punya uang jajan, Ri. Bapakku nggak ada, ibuku nggak ada. Jadi, Ri, minta dong uang jajan. Uang jajan lagi? Putra? Nggak ada. Ya udah, Cil. Nih. Makasih, Ri. Ayo, Cil, berangkat. Ayo. Oke. Cil, udah siap kamu, Cil? Udah, Ri. Ngapain kamu gak pakai sepatu, Cil? Aku gak punya sepatu. Ya, si bocil. Saputra, kasih sepatumu sana. Hah? Ya udah deh. Nih, Cil. Waduh, kegedean sepatu kamu, Cil. Bukan, sini bawa sepatuku. Ya udah deh. Ayo, Cil, kita berangkat. Ini tasmu. Di mana sekolahmu, Cil? Di sana, Rik. Lurus aja dulu ke depan. Kamu tahu kan jalannya, Cil? Tahu lah, Rik. Itu di depan, belok kanan. Di depan belok kanan, Pak. Kamu baru hebat, Cil. Rajin-rajin sekolah, biar jadi anak pintar. Iyalah, Rik. Kamu, Saputra, gak boleh gitu. Rik, kita ke minimarket dulu yuk. Ngapain, Cil, ke minimarket? Ya, belanja. Buat bekalku, Rik. Tapi, Cil, curi, gak boleh gitu, beliin. Yaudah deh. Banyak banget kamu belanja, Cil. Udah deh, ini aja. A few moments later. Udah, Cil, udah selesai belanja. Mana jalan ke sekolahmu? Ini, turutin aja jalannya. Ntar belok kanan. Masih jauh gak, Cil, sekolahmu? Cil? Oh, Cil? Cil, masih jauh gak? Enak. Hah? Cil, ngapain dimakan? Sebenarnya buat bekal sekolah. Gapar, Rik. Kalau makan sekarang, nanti kan gak perlu makan lagi. Yaudah, Cil, suka-suka kamu aja. Depan belok kiri. Oke, Cil. Sekarang kemana, Cil? Kanan. Depan kanan kan, Cil? Benar. A few moments later. Cil, ini beneran jalannya? Iya, Cil, ngapain kita masuk ke jalan sempit-sempit gini? Benar, itu depan belok kanan. Ya udah, Cil. Aku ragu nih sama bocil. Yang benar, Cil. Ya, ikutin aja, itu kan sekolahku. Udah sampai. Hah? Mana sekolahmu, Cil? Mana sekolahnya, Rik? Iya, Saputra. Gimana nih? Apa jangan-jangan sekolahnya belum dibangun, Rik? Ah, mana mungkin.
Hah, mungkin di sana, Ri. Ah, ada-ada aja kamu. Mau sekolah di sana. Kenapa, Cil? Malah ketawa si bocil. Kenapa sih? Kalian kena prank. Hah? Udah susah-susah kita nganterin. Dadah. Bocil.